persiapan daripada kejuaraan dunia U17 di Indonesia. Dari 8 lapangan yang diusulkan, memang akhirnya mengerucut hanya menjadi 4 lapangan saja. Karena memang teman-teman media mesti ingat hari ini adalah tinggal 93 hari lagi. Jadi karena persiapannya singkat dan juga ada hal-hal yang harus disepakati, apakah pendanaan, logistik dan lain-lain, makanya kita mau seefisien mungkin. Nah, FIFA sendiri akan mendiskusikan usulan kita, yaitu di 4 lapangan, yaitu di JIS, Jakarta International Stadium yang ada di Jakarta, lalu di Solo, lalu di Surabaya, Gelora Bung Tomo, di Solo Manahan ya tentunya, dan tentu di Bandung Jalak Harupat. Gini, pembukaan akan ada di JIS, penutupan ada di Solo. Tapi ini pembukaan jangan terus terkonotasi seperti World Cup kejuaraan dunia ya. Jadi ini nggak sebesar itu.